Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada tutorial kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana sih caranya download driver printer Epson seri L121. Ini alternatif buat Anda yang tidak mempunyai CD drivernya ya. Langkah pertama, Anda langsung ketikkan di kolom Google atau kolom pencarian dengan kata kunci download driver printer Epson L121. Setelah itu kita diarahkan di beberapa website. Biasanya saya mengambil website yang paling atas milik Epson Center atau Epson Pusat. Kita klik untuk membuka websitenya. Seperti inilah penampakan website resmi milik Epson. Di sini ada beberapa opsi atau pilihan. Yang pertama kita pilih ini bit dari komputer atau laptop kita. Setelah itu Anda cari tulisan driver untuk mendownload driver printer tersebut. Di sini sudah jelas ya tulisannya driver. Anda klik. Setelah itu ada tulisan download. Nah, kita diarahkan di dialog berikutnya. Di situ kita disuruh memilih bagian accept ya untuk menyetujui download printer tersebut. Nah, di situ ada dialog disuruh menyimpan berkas atau batal. Karena saya download, saya pilih untuk menyimpan berkas. Di sini ada loading downloadan dari printer Epson seri L121. Ini sudah proses download, jadi kita menunggu loading dari download tersebut. Semua tergantung koneksi internet yang kita punya. Lebih cepat maka download kita cepat selesai. Oke, kalau sudah selesai kita klik kanan tampilkan folder. Kita diarahkan ke folder hasil downloadan kita. Ini hasil downloadan, berarti downloadan untuk pertemuan kali ini berhasil. Jadi kita rename dulu agar tidak salah saat mau melakukan instalasi printer Epson seri L121. Oke, sekian dulu ya tutorial kali ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share agar menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian dan terima kasih.